Beginilah saat diduga dua ajudan Bupati Lampung Selatan mencoba melarang paksa wartawan untuk melakukan peliputan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Saat itu, sejumlah awak media tengah mengawal proses persidangan kasus penggelapan atas terdakwa Akbar Bintang dengan menghadirkan Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto beserta istri sebagai saksi. Wartawan Dion yang diduga mendapat intimidasi mengaku sempat dilarang mengambil gambar saat sang Bupati Nanang Hermanto memberikan kesaksian. Dan kedua pria yang diduga pengawal Bupati itu juga mendatangi dan meminta paksa wartawan untuk menghapus video yang direkamnya dengan nada menantang. Dua orang itu menghalangi saya pada saat melakukan peliputan. Dia mencoba merampas kamera saya dan mengambil kamera hingga saya tidak bisa melakukan liputan. Saya keluar dari persidangan, kembali mendatangi saya dan mengintimidasi, mengatakan untuk tidak melakukan liputan dan menyuruh untuk menghapus rekaman yang sudah saya ambil di persidangan tadi. Kekerasannya apa aja tadi? Fisiknya apa tadi? Ada fisik. Benturan fisik? Tadi sempat ngerampas sambil gini saya leher. Leher mencoba untuk merampas kamera sambil kayak gitu. Dua orang tadi, dia mengatakan, "Bang," katanya, "jangan merekam ini. Kalau enggak keluar aja, kalau lu laki katanya, keluar, kita keluar," katanya. Gitu tadi sempat ngomong gitu dong. Berarti kita sempat diajak duel ya tadi ya? Iya, diajak keluar. Atas perilaku intimidasi yang dialaminya, wartawan Dion akan melaporkan ajudan atau pengawal Bupati Lampung Selatan ke Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.